perusahaan BUMN, perusahaan yang kayak misalnya Wika, Bank Mandiri, terus ya kayak gitu-gitulah. Dewi Rohma, kenapa dulu nggak suka kopi, terus sekarang bisa buka coffee shop? Jadi gue lihat dari segi bisnisnya aja. Om Gempur sur curiga aja. Iya, gue curiga kalau ada lu. Kayak gue harus blok blok apa? Ngeblok lu dulu deh. Remove ya, remove. Ya nggak tega. Gitu. Kripto gue nggak main. Temen gue ada yang main, gue harus ketemu dulu, harus gue pelajarin, ngobrol-ngobrol, baru mungkin ikut. Gitu. Jadi semuanya itu harus dipelajarin dulu, jangan apa? Lagi tren, lu ikut-ikutan, harus tahu. Gitu guys. Kalau saham itu ya untung, ya minusnya juga ada. Iraron, saham batu bara. Gue nggak main saham batu bara sih. Kemarin itu gue ada berapa emiten ya gue punya ya. Ada emitennya itu gue punya dari MTech Group sih, ada dua. SCMA sama SEM gitu. Karyawan udah full. Maria Clara Santoso, saham emas enggak? Catherine, main sendiri atau dimainin? Nah, kalau yang saham itu gue main sendiri. Tapi kalau yang forex itu pakai robot. Halo Gibran, anaknya Lucy Hasbia. Salam kenal. Lilis aja aku. Kak, aku nanya gak dijawab-jawab tepat hari ya. Masa sih nanya apaan? Kayaknya no. Lilis gue jawab mulu pertanyaannya. Tapi mungkin ada yang skip. Kan gak semuanya bisa kejawab. Jadi kalau gue jawab pertanyaan, kadang gue nggak baca pertanyaan dari yang lain gitu loh guys. Oh, Franda suka golf nggak? Enggak. Oh, Iraron ES Saratoga MPMX ya. Reksadana gue nggak main. SRTG. Nah, gue tuh ada teman gitu. Jadi kadang-kadang suka tukar pikiran. Kayaknya kalau selama SRTG masih menjabat sih harusnya aman ya. Kayak itu aja, Erick Thohir. Dia emiten Mari. Nah itu kenceng. Tahun lalu, 2 tahun, setahun setengah beli di 140-an deh kalau gak salah, pas 170-an. Sekarang udah 400. 400 something, hampir gope. Kayak beberapa bulan lalu hampir gope sih si Mari itu. Gue main megang sih nggak banyak, ada berapa ya. Kemarin gue baru lagi beli Catherine Priscilia. Oke, forex pakai robot gimana kak, profit apa enggak, ceritain dong. Oke, gue ceritain nih. Jadi gue ikut si robot ini udah 7 bulan. Itu karena gue ditawarin sama teman dekat, bukan teman aja, teman dekat. Gue tanya nih, gue lihat profitnya dia apa segala macem. Wah, coba deh kecil-kecilan. Gue coba rata-rata average ya. Average per bulan 8-12%. Gitu. Dan itu uangnya gue keep. Nanti Desember mungkin minggu depan sebelum tanggal 25 gue tarik. Ntar lihat aja berapa profitnya. Lumayan sih. Gitu. Tadi siapa yang nanya? Gue lupa. Jadi juga jangan greedy juga, harus calm. Makanya gue juga masukinnya gak banyak-banyak banget. Cek-cek ombak aja. Jadi ada deposit, minimal deposit. Nah gue juga baru tahu kan. Nah terus gue pelajarin juga. Kalau yang bisa ngasih profit up to 20% ke atas tuh yang bahaya menurut teman-teman gue. Kalau yang masih 8-10% masih aman dalam 1-2 tahun ini, I think. Tapi yang penting jangan greedy. Ya lumayan lah, untung
10%, ya kan? Kumpulin buat Nataru, Natal dan Tahun Baru. Siapa tahu bisa beli pesawat terbang. Kamuel boleh tuh kalau main JBK bawa kopi, sekalian tahu banyak yang minat kan dapat cuan sampingan. Birin Akbar, Gold gua nggak main. Gold punya fisik tapi udah gua jual. Kak boleh tahu kenapa belum tertarik main web series? Nah, gua juga nggak tahu dimana kenapa. Persiapan Christmas Alifaf, siapa nih 2405 lah belakangnya. Persiapan Christmas ya nggak ada sih, nggak yang gimana gimana. Gitu guys, Gigu Putih ya. Ihsan Satria Rido, oh di setiap forex tuh beda-beda. Jadi tempat ada temen gue juga nawarin. Apa duh, apa ya namanya ya? Itu udah sama robot, let's say 10 juta kurang. Nah kalau yang, tapi dia profitnya 20% segituan. Nah, gue sih curiga kalau yang segede gitu. Nah kalau yang apa ini namanya, robot forex ini, gue cuman 8-10%. Kalau gak salah minimal itu depositnya 15 juta. Berarti kan tiap bulan lu kantongin 1,5-an. Gitu guys. Gue juga depositnya segitu kok, 15 juta. Cek-cek ombak sambil nungguin apa hasil. Jadi kalau Amsyong gak ngenes gitu loh. Gigi gue putih ya. Ini bukan di veneer guys. Muhammad Abdul Aziz 2004 secepatnya. Ayu Ash, thank you. Sarang Hio. Ocit 1307, coffee shopnya di Blok S. Oh, or else googling aja. Enggak, di bleaching ya? Bukan deh, Home bleaching namanya. Or else googling apa namanya? Hello Friends Coffee Shop. Coba Google sekarang. Itu udah ada alamatnya. Walah lebay banget Diana Agustin. Suara mirip suara broker. Broker apa gua, tanah. Gitu guys, kalau yang robot forex baru 7 bulan. Kalau yang saham yang biasa itu udah 2 tahun. Emma Wardiani tadi ada yang bilang kalau enggak definir diapain? Bleaching. Asmaul Husni, deposito di bank menurut Kakak gimana? Jadi gue juga belum pernah sih ikut deposito di bank gitu. Cuman ya benar OCI 1307. Cuman kalau deposito itu kan dia ada minimal berapa gitu ya, gede ya. Nah, itu Chris HS review saham yang gue punya SAM, SAME itu punya MT Group, sama SCMA itu punya MT Group juga. Sama gue kemarin baru beli lagi Friend sama Mari. Nah, jadi Friend itu awal Desember sempat gue jual. Nah, sekarang udah beli lagi gue. Jadi kemarin tuh pas awal Desember mau turun, gue beli lagi. Pas mau turun gue jual, udah dapat profit. Nah, terus turun. Gue beli lagi nih, udah mau naik gue beli. Kemarin pas daftar antri, wah dapat ternyata. Ya udah. Oh, or else ini aja, tanya ke sini nih, Darlene Clinic, dia ada paketnya tuh. Ya, ada di Instagram gue deh, coba cek aja. Mana ya? Cek aja di Instagram gue, Darlene Clinic. Namanya Home Bleaching. Gue lupa Darlene Clinic. Coba buka aja Instagram gue, ntar DM aja tanya. Gitu guys. Jadi gak yang di finir yang gitu. Gue juga gak mau.
Oh, DNA Pro, Hiolivi. Dan bagaimana pendapatnya, Kak? Nah, jadi temen gue kerja di temen gue kerja di DNA Pro. Nah, dia sempat kontak gue, dia nawarin gue. Dia kantornya di SCBD, SCBD, BSD. Nah, gue belum tahu gimana, cuman dia sempat share ininya ke gue. Profitnya sih menjanjikan. Cuman gue nggak tahu, dan kalaupun gue ikut, gue nggak bakal gede-gede banget. Jadi misalnya minimal harus deposit 10 juta. Mie masukin aja segitu dulu. Kita lihat 3 bulan, 6 bulan. Abis itu udah. Feeling lu gimana? Gitu sih. Nah, yang si robot forex ini, gue sama Samtrade itu begitu. Masukin deposit sesuai dengan jumlah minimalnya aja. Jangan langsung gede. Masa suka gak dibales sih, Linda? Dewi Atika Fit. Masa sih? Coba dulu. Same trade Catherine Priscilia. Kalau Catherine tertarik, DM aja nomor handphonenya ke gua, ntar biar orang gua yang hubungin Catherine. Dini Aminarti, apa kabar Dini? Aduh, Dini Aminarti. Hyoling V. Nah, saran gua gitu. Pokoknya kan sekarang lagi zaman nih digital-digital. Ya, jaga-jaga aja. Pokoknya yang gua tahu info dari temen gua, makin gede profit, makin mungkin kalau profitnya gede, masukin sekarang 2-3 bulan cabut. Oke. Tapi kalau buat long term, I don't know. Sehat dong Dini, gimana keadaan suami dan semua? Rumah lu masih di Bintaro yang waktu itu bukan sih, Din? Apa udah pindah di Senayan atau Menteng gitu? Adia Soa, betul. Harus hati-hati, tapi bukan berarti harus berhikmat lah kita kalau ngambil keputusan. Oke, kita sudah kedatangan Pastor Andrea Sulistio, mungkin mau sharing firman. Oh, di sini kalau ada teman yang join kelihatan ya. Gitu guys. Linda, Mbak belum tahu. Bagus Aditya, makasih. Ko Andre, coba sharing dong tentang insurance maybe. Betapa pentingnya insurance. Nah, ngomong-ngomong soal asuransi, ada yang mau tanya-tanya gak? Loh, emang futsal masih ada Dini? Covid, aduh futsal lagi. Kan napasnya kemana-mana itu. Covid nih bikin kacau nih. Tapi sebelum futsal bisa antigen tempat gua ya Dini ya. Jadi kita aman main futsalnya. Email develop. Namanya same trade. Jadi kalian bisa cek same trade itu aman atau enggak tingkat resikonya. Ada aplikasinya, kemarin si Anthony sempat ngasih tahu gua dan pas dilihat si ijo jadi bagus. Gitu menurut gua. Kalau untuk yang DNA Pro gua belum tahu. Tante gua coba cek deh. Kalau mau join, Dini Aminarti. Siap. Sayang kamu dapat saham dari Dini Aminarti, sayang. Salam balik. Karima Abdul Official. Kalau enggak salah 15 juta itu termasuk robot. Nah, DNA Pro lebih murah tapi gua I don't know. Karena gua belum coba. Minggu ini sih orangnya ngajakin ketemuan. Mau ngobrol. Nanti kalau udah ngobrol, gue update. Soalnya kayak gitu-gitu tuh feeling ya. Lo harus, ya namanya sesuatu, kayak lo berteman deh, lo temenan. Ketemu nih temen, ngobrol. Pasti lo ada feeling kan, wah nih klop nih sama gue. Nah, kayak gitu-gitunya tuh yang harus lo rasain. Gitu guys.
Christian 88, God bless you. Sarang ya. Gitu guys. Gracia Arcelina, yes. Desi Lila, sewa robot itu ada berapa persen dari depo? Oke, okay. Sewa robot. Ya benar, Vin 88 itu sewa robot. Nah untuk detailnya gue kurang tahu. Terus yang gue tahu begitu lo deposit, cet, biasanya di ini dulu nih supaya jadi account tuh takes time like 1 week maybe. Satu minggu kerja lah, hari kerja. Begitu udah aktif, nah begitu cuan, depositnya langsung diambil pun bisa. Deposit yang depositnya yang udah ditanam bisa diambil juga. Your call. Gitu. Nah buat yang mau coba tanya-tanya, DM aja ke gue nomornya, ntar biar orang gue yang jelasin. Ajak Zoom aja. Kalo mau tanya-tanya, siapa tau gue bisa ikutan Zoom. Setuju gak? Tadi ada yang nanya Karima Abdul sama Imelda Flop. Lampung hadir Bobby Howe. Gitu guys. Soalnya gue tertarik nih, gue Desember ini. Ah Andre, masih live aja dia. Desember ini gue mau tarik profit, jadi harus sharing. Sharing is caring. Gracia, terima kasih. Oke, okay, Karim Abdul, DM aja gue nomor yang ntar gue capture, kirim ke orang gue. Michelle Febiana, Kak Samuel agak kurus ya. Sekarang heo, nomor rekening berapa? Bisa aja lu. Gitu guys. Diego Sabir, udahan, udah lama itu. Emma, tahu dong Klaten, kan kok gue naik mobil sering lewat Klaten. Catherine, sekarang udah Desember kak, nanti Desember sebelum Natal lah pokoknya gue tarik. Christian 88, tertarik apa nih? Gue ada toko beras kalau lo mau. Siapa tahu ada temen punya restoran atau kerja di restoran, boleh ntar beras gue masukin sana. Gitu guys. Sama ada coffee shop Christian. Datang dong ke tempat gue. Munuryanti 4162. Skyler Doni, Labuan Bajo. Ntar ya. Habis narik live kak, sharing lah di sini. Pasti. Catherine Priscilia, pasti dong. Masa mesti gue tarik sekarang, ntar aja ya. Sekarang kan baru tanggal berapa sih, 10 ya. Ntar tanggal 20-an lah, 10 hari lagi. Gitu. Kiki Silo Adidao. Kiki Silo di grup aktif ya. Main golop mulu. Linda, tahun baru planning kemana? I don't know, maybe di Malang. Christian 01, thank you. Kiki Silo, main terus, gak kelar-kelar. Susah nih atlet emang nih. Guntar Sirait, main arisan bang? Enggak sih. Tuh guys, kalau ada yang mau nanya soal insurance sama teman gue tuh, Kiki Silo, kita pin. Nah ini orang ini. Tuh. Dia teman deketnya Baim Wong. Sedekat itu. Junita 91, Fesya di rumah sama opa-oma. Dia umurnya 4 tahun tahun depan. Usaha beras, coffee shop. Kak jangan 20-an, kalau 20-an banyak yang ngambil profit kak, jadi mending belasan. Sebenarnya sih belasan atau 20-an sih sama aja ya. Tapi I feel confidence 20-an. Jadi dekat sama Natal gitu loh. Kalau diambil-ambilnya sekarang ntar udah dibelanjain yang lain lagi dalam waktu dekat.
Linda 01. Asli mana ya, Jakarta sih gue. Mega Tena Bolo. Nah, kemarin gue di Bali lama, main terus di situ. Mega Tena ini orang Bali nih pasti nih. Ratih Maudi di rumah dia, Fisya, Dian, Renoviani siang. Bila 165 ada dong. Christian 88 berapa liter? Mau yang berapa? Kan gue custom. Ada yang 5, 10, 15, 25, 20 ada. Jadi beras gua itu bisa di custom. Dalam arti custom itu maunya gimana? Pulen atau yang wangi atau yang apa bisa. Makanya kalau yang punya bisnis resto bisa banget kerja sama sama gua. Adi Bobo Forza Inter. Itu guys. Nah, siapa tahu, siapa sih nanya-nanya tadi, Christian. Christian apa-apaan? Gitu. Yani Yuliana aktif dong. Megan Megaten. Nah, oh, gue dulu memang seringnya driving di Udayana Golf Driving Range itu. Jadi sewaktu bandara belum buka ya. Driving golf di bandara kan baru buka tuh. Waktu itu sebelum buka kan gue sering stay-nya di Nusa Dua. Jadi gue pagi-pagi driving yang buka di mana ya, di situ. Soalnya di tempat lain kayak misalnya di lapangan golf di Nusa Dua sama Pecatu itu. Nusa Dua nggak bisa pakai boot satu. Pecatu kayak, aduh males banget. Kalau ke Pecatu itu enaknya sih main golf bukan driving. Jadi gue mau fokus di Udayana. Nah, terus semenjak si driving range di bandara buka, gue lumayan sering ke situ karena deket dan bolanya lebih baru. Gitu sih menurut gue. Emang main golf juga? Tadi siapa yang nanya? Skip guys. Mega, oh Megan. Daf Satria, shalom. Veronica, mama Brian, halo mamanya Brian. Oranjil, oh Franda ada. Nah, emang Megan Tena Bolo itu ngapain di Udayana gitu? Maksudnya what are you doing there? Menu kopi Gina. Oh, belum bisa di-sharing. Nanti kalau udah buka baru gua sharing ya. Tapi kalau gua buka pada datang enggak nih? Datang dong. Pokoknya kalau buka gue pasti datang. Adi Bobo. Nah, gue suka Inter Milan dari tahun 98. Dari tahun 98. Pertama ngeliat itu ada Giuseppe Bergomi, Pagliuca, Zamorano, Recoba. Kayak gitu-gitu. Catherine, main golf kelihatan dong. Kalau bola dipukul pasti kelihatan ke mana arahnya. Gitu. Alfianti 23. Oke, okay, kalau foto gue kasih gratis. Tapi jangan kopinya ya, kalau kopi beli. Oh, rugi dong gue. Gina Zilguin, jangan di Sherlock, cari aja di Google. Hello Friends Coffee Shop. Di Blok S ada kok. Di Lagustrini, belum, sedikit lagi. Tapi udah membaik sih. Doain ya guys. Oh, ada ya, Nuno Wisnu. Dulu Zamorano terkenalnya nomor punggungnya itu 1+8. Karena dulu dia pengen nomor 9, tapi waktu itu kan pamornya si Ronaldo kan lagi hype banget ya. Jadi dia ngakalinnya gitu. Elsan, belajar trading di mana awalnya? Ya sama temen sih, harus temen deket. Dan gue diajarin
kebetulan dia juga pemain, gue lihat portofolionya dia dan wah oke nih gitu. Yufyo, ya udah terbang ke Jakarta ya, atau pas ke Jakarta boleh. Just let me know ya. Emma Wardani, makanan favorit? Pizza. Randy Wisaputra, orang dalam. Ya nggak dalam-dalam banget sih, dalam aja. Amin Junita 91, makasih doanya. Dila Agustin, amin. Adi Bobo, siap. Aremanita, salam sejiwa. Salam satu jiwa ya misalnya, Arema itu. Elsan, kalau yang saham biasa itu udah 2 tahun, kalau yang robot baru 7 bulan. Nuno Wisnu, bisa diatur, bisa. Cuman kalau nobar itu resikonya kalau di Indonesia udah subuh banget. Oh tapi boleh deh kalau ada teman-teman dari grup Inter Milan, Inter Isti, ngejoin tempat gue, bisa ntar gue adain. Apalagi kalau sekarang dia masuk round 16 ya, championship. Tapi pagi banget gue, udah ngantuk gue jam segitu. Ayu Kitty, Ken-Ken kabare, it's Cindy Sila, waalaikumsalam. Gina Zilguin, pakai GrabFood. Jadi rencananya coffee shopnya itu ada GrabFood, Shopee Food, Traveloka, Traveloka Eat ya, Traveloka Eat, sama apa gitu. Dila Agustin, oke okay, boleh. Pelayanan apa? Sharing firman, sharing firman, kesaksian ya. Gua lebih suka Elsa nih, gue lebih suka CR7. Nuno Wisnu, jam sehat aja bang, kan ada tuh yang main. Oh iya benar, kadang-kadang bola itu ada yang sore kan. Tapi biasanya kalau sore itu pertandingannya gak seru. Biasanya yang malam tuh yang big match. Gitu. Cemilan ada dong, Gina Zilguin. Ada dong cemilannya. Pastry, cake ada. Makan nasi ada. Mie ada juga. Dep Ranov, terima kasih. Soleh, nanti ke Malang, doain aja ya secepatnya. Yoga NW, salam Kerawang. Aduh. Ada yang mau nanya lagi soal trading or whatever? Fitrianingrum dari Cepu. Saget bahasa Jawa nggih, nggih. Nggih. Mr and Mrs JH, siap. Angela Linda Chen, Apodio. Share firman, kesaksian juga boleh. Boleh di Lagustin. Emang gerejanya di mana kalau boleh tahu? Andrina Puspita, halo Adri, Andri Puspita. Yang kau makannya udah yang? Oh. Sanikas orang ketiga enggak ada. Gita Lukito, halo. Ini glowing karena pakai filter, guys. Nih kok nggak pakai filter gini nih. Ah, ayo, gimana? Gina boleh dong, kalau ke coffee shop foto bareng boleh. Oh ya Narah Pulau Tidung, wah gue sering dulu banget ke situ. Debranov, bisa dong, tapi dikit-dikit. Dikit-dikit. Tiang bisa, Tiang ya. List bagi ilmu tentang trading. Waduh.
ya harus sadar akan isu-isu yang ada. Nih, contoh. Jadi Rans Entertainment kan sahamnya dibeli oleh MTEK Group, si SCMA itu. Nah, dari situ gue langsung beli si SCMA. Kenapa? Karena isunya itu bagus. Ya maksudnya contohnya gitulah. Oh, Taman Palem. Oh, jangan pakai filter ini. Ini aja deh. Kia doang. Halo Bandung. Aduh, mata gue merah, harus dikasih rohto ini. Makasih Elsa Nehe. Pripun kabare? Api-api. Jangan pakai filter ini, oke lah. Ah, balik lagi. Ini dong. Taman Palem deket itu, gue kayak pernah ke daerah sana deh, Taman Palem, kayak pernah tahu, karena itu perumahannya gede sih. Catherine Priscilia, ya udah, ajarin pakai robot, ya itu tadi yang gue bilang, DM aja gue nomornya, nanti gue kasih ke teman gue, nanti dikontak sama dia, nah, langsung deh tanya secara detail, persisnya, karena dia yang lebih tahu. Angela Linda. Waduh, nyanyi. Jangan deh. Hancur. Jangan suruh nyanyi. Ampun deh, jangan deh. Kayak mendingan denger suara knalpot motor sih. Suyanti Atin. Namanya same trade. Vin88 itu loh. Gita Lukito, bahasa Mandarin gak bisa. Yufyol, terima kasih. Terima kasih. Tapi yang kalau robot trading emang jarang sih gue posting. Paling sebulan dua kali. Yani Yuliana. Mana ya? Ya, just be yourself. Oh, Suyanti. Iya, lagi booming DNA sama net. Betul. Karena profitnya gede. Tapi, ya, high profit, high risk. Itu sih, menurut gue. Gina Zilguin, apa rahasia awet muda? Apa ya? Ya, stay away from the problem, I think. Catherine Priscilia, sebulan dua kali apanya? Oh, gue posting ini apa profit dari si same trade itu yang gue main robot, misalnya oh profit bulan ini sekian dapatnya, makanya mungkin jarang ada orang yang tahu juga sih. Tapi kalau siapa tadi Catherine, maksudnya yang mau coba tanya-tanya, DM gue nomornya, nanti mungkin gue DM lagi awal pertama gue join sampai per This month, iya Desember berarti. Gitu. Rahasia awet muda. Jadi kan kemarin gue sempat isi acara di apa Aksa Mandiri itu, ketemu dokter apa gitu. Nah, kayak misalnya kena stroke atau apa, pemicu stroke-nya itu tuh darah tinggi, gula, ditambah stres. Stres itu bisa dari stres pekerjaan, stres masalah pribadi. Jadi misalnya contoh, lu lembur nih 3 hari berturut-turut kerjaan. Terus lu stres di rumah, stres di kerjaan. Nah, terus ditambah lu punya penyakit bawaan itu. Jadi kayaknya pemicunya juga bisa karena stres. Makanya harus apa ya? Happy. Malah gue nanya langsung sama dokternya sih, gue kepo ya.
Nah, golden hour-nya kalau lu kena stroke itu 4,5 jam. Golden hour sebelum lu di treatment. Gitu. Bisa umur berapa aja sih sebenarnya? Christine Kenzo belum pernah Evo Trade. Gue tuh cuman pakai Sam Trade doang. Itu juga ya, makanya gue kalau ikut-ikut gitu tuh join apa harus teman deket yang ngasih info. Di Lagustrini gue gereja di GBI Rock Bellagio. Jadi kenapa harus teman deket? Jadi kalau nanya-nanya enak, nggak sungkan gitu loh nanya detailnya. Dan yang namanya usaha ya harus ya ada resiko, untung rugi udah pasti. Gitu guys. Angga Pasaribu 89, halo. Gitu guys. Negara Eropa yang belum, Spanyol, Portugal, Rusia, apa lagi ya? Denmark belum, Eropa Utara. Terus, iya daerah-daerah situ di atas belum. Tapi dari beberapa tempat Eropa gitu yang pernah gue kunjungin, Catherine Priscilla ada robot download. Nah gini aja deh, ntar DM aja nomor teleponnya, ntar gue ituin apa? Ntar teman gue yang kontak. Teddy Salim, wah masih di rumah sakit bro, Surabaya nanti ya. Gina baru satu, doain kalau lancar, mudah-mudahan bukan tempat lain. Randy Wasa Putri, wah Bali aman. Jadi dari mungkin ya dari Eropa beberapa tempat, gua suka Itali. I love pizza and pasta dan murah. Dan murah sih makanan di situ. Dan gua suka banget di Itali. I love it. Mega Tena Bolo. Ya, makasih. List is niada. Minimal berapa? Kalau yang robot forex itu 15 juta. Gitu. Nah iya, gue pengen banget kalau ke Portugal ke nginep di Hotel Cristiano, Pestana CR7, sama ke museumnya. Seru kali ya. Next deh. Udah kepikiran sih pengen situ. Mungkin next trip gue tadi mau ke Spanyol tuh, mau ke tour stadion gitu loh. Di Barcelona, Valencia, Madrid, terus Portugal ke Lisbon, FC Porto. Aduh seru kali ya, I love it. Turki pernah transit, pernah turun. Minum favorit apa ya? Ya standar sih. Kayaknya gue 5 menit lagi off dulu. Low bet cuy. Mr. Simple, thank you. Oci 1307. Yang jelas yang dekat rumah gitu. Kalau yang jauh-jauh gitu aduh gue kayak males banget. Waktu udah habis di jalan, apalagi Jakarta atau sendiri macet. Itu sih. As simple as that. Stella Huang, ngopi dong. Dila Gustrini, terima kasih. Yowis guys, gue off dulu guys. Pokoknya yang tertarik ikut robot, let me know. Wah ada Robert. Iya pengen banget Portugal ya. Love it. Yowis guys, DM aja nomor handphone kalian, nanti gue follow up.